Nah, kali ini gue masih main commander ini coy, Egy pakai skill 1 ya. Mana cok? Waduh. Kalah cepet ya. Gue mana sih? Leslie ya. Nah, gue ambil Leslie. Ini gue jual ya. Nah, untuk kombonya sendiri ya coy, gue kasih spoiler dikit ya, yang ada di pikiran gue ya. Gue pengen hyperin Roger sih sebenarnya. Gue butuh inspire sih kalau ada ya. Ada cuy, ya udah gue ambil Aegis ya. Tadi sampai di mana ya? Sampai Roger ya coy. Pengen hyperin Roger ya. Berarti kan dia tuh kan ada dua sinergi ya, Gunner sama Nature ya coy. Nah antara dua itu aja ya berarti. Akai, biasa nggak? Nggak ada ya. Nah, ini gue jual aja lah, gue amanin 10 gold ya. Ya gue lanjut yang tadi ya coy, pembahasan tadi ya. Roger berarti kan Gunner sama Nature ya. Tapi di sini gue nggak mau maksain juga coy, nggak mau. Kalau misalkan susah kayak gitu ya, cari Rogernya susah ataupun cari Mianya susah gitu. Kenapa susah ya? Karena ini kan memang lagi meta juga ya, Nature bakal rebutan cari hero nya susah gitu. Sedangkan kalau Roger juga masuk ke Nature juga, nggak ada ya blessing nya. Gue amanin 20 gold ya. Tuh Aldous ya. Wih. Oh, ternyata Aldous bisa ya nonjok dari panggung itu coy. Gue belum pernah coba soalnya. Oke, ini lumayan ya 2 LB di sini. Layla ya. Ini gue tuker aja Karno ya. Archer Abyss ya. Oke cowok ini bawa-bawa kalah sih. 69 ya, kenapa angkanya 69 cowok? Ya gue ambil Starfall ya. Ada Domi sebenarnya tapi gue utamain Starfall coy. Blessing nggak nih? Oh nggak dikasih coy, belum ya. Ini boleh lah untuk 2 Lost Pecados ya. Coba bisa nggak nih coy? Grand-grand ini yang gue nggak sukanya lama banget ya isi mana ya. Skillnya sih sakit sebenarnya, cuman isi mananya lama banget coy. Ini bisa coy. Oke, bagus banget ya. Boleh lah ya. Kejual levelnya langsung aja gue naikin ya, yep, 3 Nature ya spirit. Lawannya iya kayak begini coy. Kelas banget cok, ditarik kayak gitu ya. Dia tadi mau langsung ngincer Mia Karinanya tapi langsung ditarik sama itu, baru tank sejati ya. Ayo coy ya, tetap kalah juga coy walaupun udah diselamatin ya. Gua ambil ya, ini untuk 4 Gunner Leslie-nya. Ya gue jual aja dulu lah ya. Gue butuh Mia sama Roger Layla ya. Mia sama Roger ini dulu coy untuk ke bintang 2 ya. Oke, Claude. Kok kayak susah banget ya nongol hero-nya. Gimana mau hyper Roger, cari hero aja susah gini cok.
DHS. Ini gue tuker. Itemnya gue pindah ya. Ini gunnernya ditimbun di sini, comianya juga ya dua kayak gitu, bintang dua semua. Aldous ya, dapat Beatrix juga ini dulu, tapi untuk 4 los Pekados ya. Cuan cok, soalnya lumayan banget gitu. Beatrixnya langsung aja lah ya, nanti bakal naik juga duitnya soalnya. Ntar gue lihat dulu ya, gue kayak agak pesimis cok untuk main Hyperion Roger ini ya. Masa ini udah sampai hampir petbox kedua gitu, dia belum naik level juga coy. Mia juga sama aja ya, gue rasa akan lebih baik kalau gue pindah ya, nggak jadi Hyperion Roger ya coy. Levelnya langsung aja. Ini pasang ya. 6 gunner, gua ambil yang kiri. Ini depan dong. Nah, gini ya. Apa buru-buru banget bang? Ya, gua kayak yang gua bilang barusan coy. Itu gua bakal pindah aja sih. Gak jadi orang Roger aja susah kayak gini coy. Mia aja masih bintang 1 ya. Gua udah coba cari juga tadi. Jadi gue belok aja lah ya, gue belok cari Beatrix ataupun Claude ini ya, di level 8 ini. Oke, 9 duitnya ini bisa dijual 1 ya. Ya ini bagus banget coy, Astro ataupun Swordsman ya. Beatrix lagi ya. Hero Swordsman sih, nah langsung dikasih coy, bagus banget ya. Oke, Blessing, wih ini bagus banget coy, gunner ya. Itemnya langsung aja gue pindah ya. Beatrix Swordsman ya. Ini bisa sih, 6 gunner, 4 Swordsman ya. Ayo cok, masa iya kalah coy? Enggak lah ya. Loh. Ya ini boleh lah ya, caw dulu untuk di bagian depan coy, soalnya ini terlalu tempe banget. Ini apa nih? Oke, Astro Assassin ya, Elkart bintang 3. Ayo cok, Claude. Oke, turun ya. Karta ini Karina, mampus lo ya. Ya udah coy, udah aman ya. Kalau udah Korea turun bintang kayak begitu ya. Coba sekali. Oke, akhirnya bisa ke bintang 2 ya, Roger. Blessing enggak? Enggak ada juga coy. Ini 7 gunner ya, bisa dibuang 1 sebenarnya. Itemnya ya ada Crystal Gunner ya, tapi di sini gue ambil copy aja sama dominya coy. Langsung aja gue pasang ke Beatrix ya, karena dia di bagian depan coy, Beatrixnya. Oke, dikasih Beatrix lagi ya. Linknya. Satu, oke dikasih Lancelot ya. Ini bisa 4 ya, 4 Swordsman. Oke. Gue ambil yang kiri aja untuk defense cuy, damage-nya dari gunner ya, dari swordsman juga, evolusinya untuk defense gitu. Nature ya, sama WM, Freya ini cuy, lo langsung hilang ya. Beatrix lagi ya. Gue punya satu item kopi, ini butuh 3 lagi sih.
set Archer ya. Ayo coy. Loh. Langsung hilang coy panggungnya. Sebenarnya masih sakit ya Beatrix-nya, cuman memang nggak sesakit yang kemarin coy sebelum di nerf ya. Wait. Bagus banget ya. Dua lagi cuy. Lo oke, dapat ya. Ini gue tuker aja lah linknya ya. 4 Mac Era. Oke. Butuh satu blessing lagi ya, ataupun crystal gunner ya. Nature cok. Waduh, Franco bintang 3 coy, dipakai Domi ya. Kok sepi gini coy? Kok sepi cok? Ya ini bakal kalah lah ya. Nggak tembus gitu, kurang damage-nya. Dalam banget coy, 34 sisa 2 HP gua. Gua ambil ini ya, slot ya. Ada Crystal Gunner tapi gua nambah slot aja lah. 5 Mac Era ya, gua harus buka satu lagi coy. Duitnya nggak cukup. Gua cari lagi aja lah ya, siapa tahu dapat Beatrix. Wih, bagus banget coy. Langsung aja gua copy ya. Blessing lagi, gua ambil yang kiri. Mac Era-nya ya pas banget. Soalnya yang kanan udah blessing juga tadi Gunner. Hey coy, ini apa nih? Combo yang lagi hits-hitsnya ya. Oke, Lancelot. Loh. Hilang, cok. Langsung hilang ya. Ninja ya. Lumayan ke bintang 2, cok. Saber. Claude ya. Akhirnya bisa ke bintang 2 juga, coy. Claude-nya ya. Waduh, diadu coy Beatrix gua. Loh. Sakit banget coy. Pulang ya. Jangan diadu coy Beatrix gua ya. Itu pegang Domi soalnya. Gua main-main kesini dulu ya. Bentar lihat. Oke, Franco bintang 3 ya. Satunya Karina bintang 3 coy. Retail bintang 3 sama Hellcard ya. Kenapa Karina ya? Kenapa nggak fokus di Lancelotnya gitu? Ini gue pindah aja lah Aegis-nya ya ke Gatot sih, bagus ya. Dia di depan soalnya. Itemnya apaan? Oke. Gue ambil ini ya, pink sama konsentrat cuk. Ini untuk Claude ya. Konsentrat ini untuk Gatot ya. Yang pink ini gue pindah aja lah cuk ke Beatrix ya, soalnya dia rambutnya pink coy. Nggak ngaruh ya. Nggak, dia nggak terlalu butuh tech speed gitu, maksud gue Beatrix ya. Ayo cuk. Lo nggak gerak ya. Ini apa nih, Karina ya, bintang 3. Jurut. Nggak cukup coy. Harusnya fokus di Lancelot ya, mungkin dia rebutan juga sih, jadi susah cari hero Lancelot ya. Claude nggak cukup juga sih sebenarnya duitnya ya. Udah sih, mentok sampai di sini coy. Roger geser, ini juga gua geser ya. Dah, ini round terakhir ya. Ayo A, kasih tahu A, ini apa nih ya, nature ya. Udah jelas-jelas nature masih nanya. Boom. Ayo coy. Wih, nggak ngurang ya, dipetir, diselem juga sama Kadita ya, nggak ngurang. Tuh, dipetir lagi coy. 80.000 ya damage Beatrix-nya, game-nya kelar sampai di sini coy. Nggak terlalu serem karena ya gue masih punya beberapa unit tadi ya. Beatrix juga kayak udah dipetir juga kayak masih segitu aja coy HP-nya ya. Padahal gue nggak punya Regen. Yaudah lah ya. Makasih banyak yang udah nonton cuy.